Ribuan pengantar jemaah haji yang memadati depan pendopo Kabupaten Nganjuk ingin melihat langsung keluarganya menunaikan rukun Islam kelima ke Tanah Suci Mekah. Saat diberangkatkan Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, banyak keluarga yang menangis haru. Setelah sekian tahun menunggu, pada hari ini akhirnya keluarganya dapat menunaikan ibadah haji. Hari ini pemerintah Kabupaten Nganjuk memberangkatkan 565 jemaah. Sebelumnya hari Sabtu memberangkatkan 94 jemaah. Bupati berharap semua jemaah sehat walafiat pulang menjadi haji yang mabrur. Alhamdulillah hari ini kita berangkatkan dua kloter ya, kloter 33 dan 34. Kemarin sudah diberangkatkan hari Sabtu kemarin 94 jamaah. Yang hari ini 565 jamaah ya. Alhamdulillah ada tambahan, dan kemarin ada 94 yang dari kloter 33 dan 34 ini maju kloternya ya, yang berangkat tadi Sabtu kemarin. Alhamdulillah hari ini jam 4 sudah masuk di asrama haji. Setelah itu mungkin insya Allah besok terbang ke Mekah atau mungkin ke Madinah dulu, nanti lihat di schedule dari panitia haji ya. Kalau dari yang diberangkatkan Pak, sesuai kuotanya bagaimana Pak? Baguslah, tambah terus ya. Kemarin ada yang mengundurkan diri, kita juga dapat limpahan kuota dari daerah lain. Ada untuk masyarakat Nganjuk ya, kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat haji sekarang menjadi haji yang mabrur, selama menjalankan ibadah diberi kelancaran, keamanan semuanya, sehat walafiat semuanya, dijauhkan dari segala cobaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga titip doa tadi kepada jamaah haji, untuk titip doa untuk masyarakat Nganjuk. Semoga masyarakat Nganjuk hidupnya sejahtera, banyak rezekinya, semuanya sehat walafiat. Kemudian yang ketiga, kita juga mohon doa, khususnya saya ya, kita doakan para pemimpin di Nganjuk, khususnya Pak Bupati, sehat walafiat semuanya, kemudian jadi pemimpin yang amanah, selesai menjabat Kusul Khotimah yang paling penting. Siap. Diharapkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, jamaah sudah tiba di asrama haji untuk persiapan penerbangan bersama di kloter 33 dan 34. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.